ini kami sangat bersyukur bisa diterima langsung oleh Pak Prabowo. Ini bentuk silaturahmi kami, saya sebagai ketua umum yang baru Partai Perindo ya, dengan presiden terpilih Bapak Prabowo. Dan tentunya ini merupakan salah satu bentuk, memang kami melihat Partai Perindo ke depannya ini harus terus mendukung pemerintahan ya, karena kalau kita ingin berkontribusi lebih lagi tentunya harus bergabung dengan pemerintah. Mungkin itu aja. Betul, resmi mendukung pemerintahan yang sah Prabowo Gibran. Mungkin itu ya. Perindo juga meminta jatah menteri begitu, Mbak? Oh, kami tidak membahas sampai sejauh itu. Kami hanya membahas soal bagaimana arah pembangunan ke depannya dan bagaimana Perindo bisa terus berkontribusi. Apalagi hari ini Perindo sudah bertransformasi dengan banyak generasi muda yang join Perindo. Kami harap ini bisa menyalurkan gagasan-gagasan generasi muda dalam pemerintahan ke depannya. Dan tadi disambut baik tentu ya, Mbak, sama Pak Prabowo atau seperti apa? Alhamdulillah sangat baik ya tentunya, dan kami cukup cair berbincang di dalam. Semoga ini menjadi awalan yang baik untuk sinergi Partai Perindo dengan pemerintah ke depannya. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan, Dok. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.